Pada zaman Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela, melawan Raja Elam, Raja Goyim, Raja Sinear, dan Raja Elasar, empat raja lawan lima, semuanya bersekutu dan mengatur barisan perangnya melawan mereka dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Juga Lot, anak saudara Abram, sebab Lot itu diam di Sodom. Beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Setelah Abram kembali dari mengalahkan para raja yang bersama-sama, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi,